Assalamualaikum. Apa kabar sahabat-sahabat saya di luar sana? Semoga sehat dan berada dalam lindungannya. Amin. Hari ini sekali lagi saya nak kongsikan resepi yang ringkas, yang mudah disediakan. Di sini saya ada udang kering yang sudah saya rendam selama 20 menit ataupun sampai kembang sahaja. Bertujuannya untuk mengurangkan rasa masinnya. Apa tunggu lagi? Jom kita masak. Oke, sebelum kita memulakan memasak, di sini saya nak tunjukkan beberapa bahannya, yaitu saya ada udang kering yang sudah saya rendam 20 menit dan beginilah rupanya. Seterusnya, saya ada bawang putih, bawang merah, sedikit serai dan cili kering tumbuk, halia. Semua ini ditumbuk, jangan terlalu halus. Saya ada juga perasa makanan, garam, gula, dan saya ada santan kotak. Jom kita mulakan. Oke, belanga kita pun sudah panas. Kita tuang minyak secukupnya sahaja. Oke, kita tumis bahan-bahan tumbuk ini. Oke, kita tuangkan sedikit air. Masak sampai mendidih. Oke, air pun sudah mendidih. Kita masukkan udang. Oke, setelah buat itu tadi hilang, kita tuangkan santan. Santan ini saya guna setengah sahaja. Oke, seterusnya kita masukkan garam, perasa makanan dan sedikit gula pasir. Oke, jikalau kuah ni terlalu pekat, nanti bolehlah kita tambah air lagi ya, ataupun kalau rasa kurang santan, bolehlah tambah santan lagi, ikut selera masing-masing. Dan jangan lupa perasakan, ikut selera masing-masing. Oke. Udang kita pun sudah semakin kembang. Tengok. Dan semuanya haruslah dirasa dahulu sebelum tutup api tu. Oke, yang saya punya ni berarti sudah masak dan sudah saya rasa semuanya. Cukup rasa. Siap.